My feeling at the moment when I heard Bayern Munich wanted me, I felt like your heart makes a little jump. That was for me right at the start the best feeling. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. Matches like bukan satu-satunya pemain Bayern Munchen yang dibidik Manchester United. Sky Sport melaporkan, Setan Merah juga tertarik mendatangkan bek sayap Nasir Mazraoui. Manuver MU muncul setelah Bayern Munchen memberikan diskon semula di Rotten, membandrol pemain berkebangsaan Maroko itu sebesar 30 juta euro atau sekitar 528 miliar rupiah. Akibat minim peminat, mereka kemudian meminta 20 hingga 25 juta euro. Dana itu nantinya bakal digunakan sebagai tambahan modal untuk kembali merekrut pemain. Bayern Munchen kebetulan tak terlalu membutuhkan jasanya. Bek berusia 26 tahun itu hanya menjadi starter 15 kali pada Bundesliga musim lalu. Mazraoui siap jadi pelapis Delon. Kebutuhan Manchester United terhadap bek kanan terbilang mendesak. Diego Dalo dan Aaron Wan-Bissaka tidak ada yang tampil meyakinkan. Dengan nama terakhir hampir pasti dijual musim panas ini. MU sebelumnya dikaitkan dengan penggawa Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong untuk posisi ini. Namun, tak ada informasi terbaru dari isu itu. Jika benar berlabuh di Old Trafford, Mazraoui akan jadi pemain Maroko kedua yang memperkuat Setan Merah. Sebelumnya, Sofyan Amrabat membela tim pada tahun 2023-2024 dengan status pinjaman dari Fiorentina. Sempat kesulitan adaptasi di awal musim, Amrabat total melakoni 30 pertandingan bagi MU. Dia makin menunjukkan kontribusi jelang akhir kompetisi, termasuk saat mengalahkan Manchester City di final Piala FA. Ada opsi pembelian permanen sebesar 20 juta euro baginya, namun MU tak mengaktifkan klausul itu. Meski begitu, pakar transfer Fabrizio Romano menyebut MU tetap tertarik menggunakan kembali jasa Amrabat jika mencapai kesepakatan berbeda bersama Fiorentina. Pergerakan MU terhadap Blake sendiri kini meredup, meski dikabarkan masih tertarik mendatangkannya. Klub tak lagi aktif usai memprioritaskan pembelian Lenny Euro dari Lille. Lenny Euro to Manchester United. Here we go. The deal is done for the French talented defender to join United with medical test ready in Manchester today and contract signing 5-year deal option for two. Dengan musim baru Premier League yang tinggal 3 pekan lagi, Man United telah bergerak cepat untuk memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan Joshua Zirkzee dan Lenny Euro. Menurut laporan Sky Sport, para petinggi Setan Merah kini sedang menjajaki kesepakatan untuk mendatangkan bek kanan Bayern, Mazraoui, pemain lain yang sebelumnya menjadi bintang di bawah asuhan Erik ten Hag di Ajax. I need a scarecrow after what you did, 'cause
'cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely awake. You left me in pieces. There's no more to break. Don't wake me up. Not in this century. Don't wake me up. 'Cause you're just a ghost inside. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory. Jadikan Mas Roy tandem Anthony. Mas Roy meninggalkan Nayak untuk bergabung dengan Bayern pada musim panas yang sama ketika Ten Hag mengambil alih kendali di Old Trafford dan reuni ke Manchester menjadi sebuah kemungkinan. Namun West Ham juga tertarik pada pemain asal Maroko itu dengan kedua tim Premier League mengadakan pembicaraan konkret mengenai kepindahannya. Bayern terbuka untuk menjual Mas Roy musim panas ini dan berharap bisa mendapatkan uang antara 20 juta euro atau 25 juta euro. Namun Man United dan West Ham menganggap 15 juta euro merupakan harga yang lebih realistis untuk Mas Roy. Sang pemain telah tampil sebagai starter dalam 15 pertandingan Bundesliga untuk Bayern musim lalu, memberikan 4 assist di semua kompetisi. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory. Menurut laporan itu, Erik ten Hag sendiri yang merekomendasikan Mas Roy untuk direkrut Manchester United. Mas Roy merupakan mantan pemain Ten Hag di Ajax. Ia menilai sang bek bisa menjadi opsi yang bagus untuk sisi kanan pertahanan mereka. Apalagi Mas Roy dulu merupakan tandem Anthony di sisi kanan. Ten Hag meyakini jika sang bek pindah ke MU, ia bisa membuat kombinasi yang bagus dengan Anthony sehingga winger asal Brazil itu bisa bangkit dari keterpurukan. Mas Roy juga dikabarkan berminat untuk bermain kembali bersama Ten Hag. Jadi transfer ini bisa direalisasikan. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,